Salam dari Lampung. Tapi YouTuber Lampung nggak main kalau nonjokin pohon pisang. Tembok. Salam dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heru, orang paling ganteng semana? Ya, benar, se-Indonesia Raya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehatkah? Di kampung saya hari ini sedang hujan deras, deras sekali. Sampai banjir hingga ke dada orang dewasa. Enggak, bohong. Cuman deras doang, nggak sampai banjir. Oke, beberapa saat lalu saya udah update berita dari Reza bahwa Reza ini sedang tes vokal. Dan bentar lagi udah tek vokal, bentar lagi rekaman lagu ciptaan Teh Meli. Luar biasa. Untuk itu, untuk pemanasan, bagaimana kalau sekarang saya reaction lagu dangdut lagi, dangdut hoba, mantap. Langsung kita dengerin coverannya Reza yang judulnya Hadirmu Bagai Mimpi, kalau nggak salah. Tahu dong lagunya, itu lagu. Oke, langsung aja kita nikmati Reza, Hadirmu Bagai Mimpi. Tar. Kan saya mau reaction malah joget sih. Goblok. Ayo langsung mulai reaction. Reza. Kau yang pertama membuka hatiku. Kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta. Dengerin gak? Enak banget lu ini. Reza bawa lagu ini sumpah enak banget. Nadanya pas. Pokoknya enak banget dah. Ini suaranya jadi dangdutnya kerasa banget. Walaupun ya akhirnya ya kerasa-kerasa. Suara Nick Ardila cuma lebih ngebas dikit. Karena dibikin echo, bikin cengkok dangdut gitu kan. Lanjut dengerin lagi. Enak banget, sumpah, di lagu ini Reza enak banget. Mungkin kalau waktu audisi kemarin nyanyi lagu ini mungkin lolos lo. Bener, enak banget bawa lagu ini. Asli dah. Kalau audisi kemarin bawa lagu ini mungkin lolos, mungkin lo. Soalnya enak banget nih, menikmati banget nih. Aduh, mantap. Langsung kita dengerin rapnya. Lagu yang ini bener dah. Pas banget, nadanya pas. Gak ketinggian, gak kerendahan. Jadi, ya lengkap banget gitu loh. Suaranya bagus, lagunya bagus, nadanya pas, semuanya pas. Jadi dinyanyiin, ya enak gitu loh. Edan, tar-tar kok dari tadi benak rusak-rusak apaan sih? Ada sayangnya ayah. Pantesan dari tadi, kerosak-kerosak di bawah. Ada sayangnya ayah, ngapain di situ? Ngapain? Bukannya main sama temennya. Kan udah dikasih jajan. Hah? Kenapa? Dingin, hujan, dingin. Oh, pengen sama ayah. Yaudah. Nanti ya. Ayah mau ngebacot dulu. Ngebacot. Oke ya, tunggu situ ya. Nih. Sambil makan kacang. Sorry tadi itu anak saya sedikit bandel soalnya hujan jadi nggak keluar ya di rumah aja. Langsung kembali ke Reza, kita dengerin lagi. Ini
sumpah kalau Reja waktu audisi kemarin bawa lagu ini kayaknya lolos dah. Dan kalau jurinya ngelihat gitu kan, sekarang lihat lagu-lagu ini Reja bawain, kenapa nggak yang ini Reja? Kan saya nggak dihujat sama netizen. Bisa aja Jainuddin. Alasan lo makanya kalau menilai sesuatu tuh jangan berdasarkan mata doang. Gunakan telinga dan hatinya. Marsudi, orang kok lihat suara bagus, wajah ya cantik, kulit putih, Maisaroh. Lihat dong, potensi ini mas sebagai dewan juri nggak bisa menilai mana yang berpotensi, mana yang enggak. Nyesel dong. Saya enggak nyesel. Kalian tolak, Reja malah lebih tinggi dari yang kalian perkirakan. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Masih di Herdam Official. Salam dari saya, dari Lampung. Salam, loh, kok kayak salam dari Binjai? Oh, salam dari Lampung. Tapi YouTuber Lampung nggak main kalau nonjokin pohon pisang. Tembok. Salam dari Lampung.